Oke guys, ini satu hasil daripada abang-abang tadi, buah yang jarang-jarang kita jumpai. Oke, cara kita menikmati buah ini, kita halo guys, bersama Pekam pada pagi ini berada di Dewan Kabupaten. Kita merayakan hari Tahu Kelimpu Ladung Bio Leto peringkat Kabupaten pada hari ini guys, ataupun Hari Wanita Kabupaten guys. Stay tune guys, melihat kemeriahan di sekitar Dewan Kabupaten pada hari ini guys. Mau ini cekrok. Tena. Kalau panang ngamai aja. Pesengi mosa. Ale dicekai tuh noyo. Woi, ya. Kereta bunyi, oh. Hei, ini jangan. Oke guys, ini dia meja kabang Blok D. Pelbagai menu masakan disediakan dengan pameran ataupun hiasan yang unik dan sangat menarik guys. Ini pula meja kabang Blok F juga menyediakan pelbagai hidangan, buah-buahan dan juga makanan tradisional, masakan tradisional guys. Dan yang menariknya semua makanan yang dihidangkan disertakan dengan info dia guys, seperti yang ada ditulis pada stick tu ataupun plate tu guys. Ini pula meja kabang Blok B guys, sangat kreatif. Mereka menyediakan makanan dalam buah-buahan yang original guys. Setakat tu dulu guys, review meja ataupun penyediaan makanan, hidangan makanan yang disediakan. Banyak lagi guys, 13 buah meja guys. Oke, stay tune, ikuti Overcome guys. Kita akan ngabang bersama guys. Oke, sekarang masa untuk menjamu selera sistem ngabang. Ya, kem kah? Kayak. Ada cek. Thank you.
Masuk TV, masuk TV. Nah, itu dah guys. Happy, happy. Sampai buah nih tadi guys, dua yang jarang-jarang dapat dijumpai guys. Ini dia guys, hasil ngabang tadi. Saya berjaya ambil buah nih guys. Ini dia blok K. Oke habis, nampaknya laku. Blok K punya hidangan laku guys. Macam ada tebu pun ada. Menangis. Momen buenya. Ini untuk makanan untuk anjing, jangan dibuang. Ini ya. Ini dibawa untuk anjing ataupun babi guys. Nah, jangan dibuang. Thank you.
guys, lembok Padang apa koyan guys, sangat meriah guys. Meriah sekali guys, sambutan Hari Wanita Peringkat Lepok Padang guys. Dengan tema lagu Kejet Payau guys, sangat meriah, sungguh meriah di sini guys. Dengan tarian-tarian kegembiraan, begitu teruja melihat suasana pada masa ini guys. Begitu meriah sekali. Ini merupakan kali pertama kita mengadakan pesta seumpama ini di Dewan Lepok Padang guys. Begitu meriah, sangat sesuai guys kita mengadakan di sini guys. Oke guys, kita pergi ke sebelah sana guys. Guys, masih ada lagi makanan yang dihidangkan di sini guys. Ada bermacam-macam makanan guys. Terutamanya makanan tradisional guys. Inilah wajah-wajah wanita Lepok Padang guys. Mereka inilah antara-antara yang menjayakan program pada hari ini guys. Lapisan masyarakat, lapisan umur, Umat Padang berkumpul di Dewan Umat Padang Lepok Padang guys. Lelaki, wanita, lapisan umur guys berkumpul di sini meraihkan hari yang sangat bersejarah ini guys. Kita akan dikucurkan oleh Kaunselor Lawi. Majlis punya segala hormat yang mempersilakan. Oke, ini dia Bore guys. Ini dipanggil Bore. Merupakan perut rusa guys. Usus rusa, sedikit harum tapi sangat sedap guys. Guys, ini satu hasil daripada abang-abang tadi, buah yang jarang-jarang kita jumpai. Oke, cara kita menikmati buah ini, kita buka kulit macam ni ya. Ini ada salah apa? Gak boleh ya. Ini dalam dia guys, isi dia. Kita akan makan isi dia. Manis, berlemak.